Penggiat Pendidikan Jawa Barat mereka mandang karena di Benumna Charlie Panhoten selaku Duta Pendidikan Jawa Barat. Cek dirina jalma nu dipilih teh kudu nohonan kriteria turta ia rembukan jeng stakeholder anu boga wewenang. Sumebarna beja yen Charlie Panhoten dibenum salaku Duta Pendidikan di Jawa Barat di pairan ku sajumleng pihak salah sajina penggiat pendidikan. Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Iwan Hermawan nembraken sahawai bisa jadi Duta Pendidikan. Dina ieu hal aya sawatara kriteria anu kudu ditohonan ku Duta Pendidikan teh nyata aspek umum jeung aspek khusus. Aspek khusus sosok duta kudu boga telajak edukatif, ari aspek umum kudu mikanyaho atawa parigal kana program jeung regulasi pendidikan Jawa Barat, lantaran salasaeji tugas duta nyaeta nganepikeun program jeung regulasi atikan ka masyarakat. Masih cek Iwan, pihakna teu masukakeun sosok Charlie salaku Duta Pendidikan, tapi redaksi anu disarungsum nyaeta pendidikan masa depan harus berbasis kasih sayang, anu ngalantarankeun pasalingsingan antara para pegiat jeung praktisi pendidikan. Leuwih teh eta geus sumebar pangwilujeng ti sajumlahing public figure atawa tokoh masyarakat. Kan ya ke depan kalau sudah ditunjuk pemerintah pendidikan harus berperilaku edukatif gitu. Jadi perilaku, sikap harus selalu menjaga diri sebagai orang yang berpendidikan seperti yang selalu edukatif itu persyaratan khusus. Nah, namun ada lagi persyaratan umum. Persyaratan umum itu karena Duta Pendidikan dia harus tahu persis tentang visi, misi, program. Di sagedengan eta pengamat pendidikan Asep Bekurnia atawa anu katelah Asep Maung mereka mandang ka beh dieunakeun pamarentah remen nangtukeun duta anu karasana asal-asalan leuwih teh eta dina dunya atikan mah leuwih sensitif. Asep ngeceskeun sakuduna dina nangtukeun Duta Pendidikan kudu ngaliwatan sajumlahing hambalan salah sahijina nyorang padungdeungan jeung stakeholder. Alangkah lebih baiknya apabila mau dinobatkan menjadi Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu direbukkan dulu berbagai stakeholder yang ada, termasuk di situ mungkin ada anggota dewan di Komisi 5, praktisi pendidikan, ahli-ahli yang lain ataupun rekan-rekan penggerak pendidikan. Duana nasapuk Duta Pendidikan kawilang penting pikeun nganepikeun informasi ka masyarakat. Dianti Duta Pendidikan, Pemprov Jabar oge kudu mikiran fasilitas jeung infrastruktur pendidikan anu karasa masih kurang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.